Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin nabi wa alihi al-dahirin wa sahabati ajma'in amma ba'd. Al-Wahdah al-Thaniyah Asyarah, unit yang ke-12, Ad-Darsu al-Thaniyah Asyarah, pelajaran yang ke-12, Man ishtara al-Bidu'ah, siapa yang membeli barang ini. Al-Kalimat al-Jadidah, beberapa kosakata baru. Bidu'ah, barang. Aqsad, kredit. Al-Mudir, pimpinan. Tajir, pedagang. Al-Mustalahat al-Jadidah, ada beberapa istilah baru. Al-Bina lil-Ma'lum, bentuk positif. Al-Bina lil-Majhul, bentuk kalimat negatif. Sa'al al-Mudiru ahad al-Muwazzafin fi syarikah, pimpinan perusahaan bertanya kepada salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Al-Mudir, pimpinan. Min aina ishtaraita hadhil bidu'ah ya Zaid, di mana kamu membeli barang ini wahai Zaid? Wa aina wajadta, di mana kamu jumpai? Zaid menjawab, wujidat hadhil bidu'ah fi suq, barang ini bisa dijumpai di pasar. Wasturiyat min huna, barang ini dibeli di sana. Al-Mudir, pimpinan. Wa kaifa wasalta ila hunak, bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Zaid menjawab, ustu'jirat sayyaratun kabirah, tentunya menyewa ya kendaraan yang besar. Wa ma tu'akhira fil wusul ila al-mustawda' anil waqtil muhaddad, dan tidaklah terlambat kendaraan tersebut sampai ke gudang dari waktu yang telah ditentukan. Al-Mudir, pimpinan. Wa madza qulta lit-tajir an tariqatid dafa', kemudian apa yang engkau katakan kepada penjual ya cara pembayarannya? Zaid menjawab, qila lahu, ya dikatakan kepadanya, innad dafa' sayakunu ala aqsad, pembayaran nanti dengan cara kredit. Al-Mudir, hasanan hasanan, baik. Wa hal ikhtarta asnafan jayyidah, apakah kamu beli barang yang bagus? Zaid menjawab, na'am, tentu saja. Ukhtiratil asnaf wal jayidah al munasibah, sudah dipilihkan barang-barang yang bagus, yang sesuai. Al-Mudir, wahal qabaltal muhasibah qabla syira', apakah kau sudah jumpai, temui akuntan kita sebelum membeli? Zaid menjawab, kubilal muhasib, akuntan kita sudah kita temui qabla dzalika, sebelum itu. Wastu syira, dan kita sudah berkonsultasi dengannya. Al-Mudir, inna hadha amalun jayyid ashkuruka alaih, itu sebuah amal yang bagus sekali dan saya berterima kasih kepada engkau. Zaid menjawab, la tashkurni, jangan berterima kasih kepada saya. Ana ayyuhal mudir, ya wahai pimpinan. Al-Mudir, walimadha, kenapa? Zaid menjawab, li'annal muwazzaf alladhi dhahaba ila suq, karena karyawan yang berangkat ke pasar tadi itu, washtara al-bid'ah, kemudian dia membeli bid'ah, huwa zamili, teman saya, yaitu Abbas. Ayyuhal mudir, wahai mudir. Al-asilah, pertanyaan-pertanyaan. Al-awwal, yang pertama, min aina ishtarayti, min aina ishturiyat al-bid'ah, di manakah barang tersebut dibeli? Asal yang kedua, madza qila litajir an tariqatid dafa', apa yang dikatakan kepada penjual tentang cara pembayaran? Asal yang ketiga, limadza dzanna al-mudir awalan, kenapa mudirnya itu mengira kali pertama kali, anna Zaidan, bahwa si Zaidlah yang membeli, huwa allazi ishtara al-bid'ah, barang tersebut. Bina'ul fi'li al-madi lil majhul, bentuk fi'il madi majhul, yaitu pasif ya. Yang pertama adalah ma tu'akhiru anissa'ah asyirah ya. Ma tu'akhiru anissa'ah al-asyirah ya. Tidak terlambat ya, tidak diakhirkan dari jam 10, pukul 10. Ini adalah jumlahnya. Fi'il madi yang ada di sini adalah ta'akhara. Nah, bentuk pasifnya ya, al-fi'lu al-madi al-mabni lil-majhul, ini pasif. Tu'akhiru ya, harusnya tu'ukhira ya, tu'ukhira. Naul fi'il madi ya. Macam fi'il madinya adalah al-fi'lu mabnun bi ta'in zaidah. Di sini fi'ilnya bentuknya
dimulai dengan ta tambahan ya, tuukhira ya, ma tuukhira anis sa'ah asyrah, tidak terlambat dari pukul 10. Yang kedua, qila lit tajir, dikatakan kepada sang penjual, inna daf'a sayakunu ala aqsat, pembayarannya nanti dengan cara kredit. Qala, ini adalah fi'il madhi yang ma'lum, yang aktif. Kemudian fi'il madhi majhulnya yang pasif adalah qila, dikatakan. Nah, al-fi'lu fi'ilnya adalah fi'il dari ajwaf. Ukhtirat ya, ikhtirat al-asnafu minan na'il jayyid ya, dipilihkan barang-barang dari jenis yang bagus. Fi'il madhinya ikhtaro, yang aktif, yang pasifnya mabni lil majhulnya ikhtiro. Al-fi'lu ajwaf, dan fi'ilnya adalah ajwaf. Asal yang ketiga, ustujirat sayyaratun kabirah ya, telah disewa kendaraan mobil yang besar. Fi'il madhi maklumnya ya, yang aktifnya istajaro. Fi'il madhi majhulnya yang pasifnya ustujiro. Al-fi'lu mabrun bi amzati waslin, fi'ilnya dimulai dengan hamzah wasl. Yang keempat, wujidatil bidha'atu fis-suq, barang itu bisa dijumpai di pasar ya. Fi'il madhi maklumnya yang aktifnya wajada, madhi majhulnya yang pasifnya wujida. Kejelasannya, al-fi'lu laisa ajwaf wa ghair ya, dan fi'ilnya bukan ajwaf ya, ataupun yang lainnya ya. Yang kelima, kubila al-muhasibu, akuntannya sudah ditemui ya, qabala ya, menjumpai, kubila dijumpai. Fil fi'li alifun zaidah ghairu ghairu asliyah. Nah, di dalam fi'il ada alif zaidah yang tidak asli. Ya, di sini ada alifnya bukan alif asli. Yang keenam, ushturiyatil bidha'atu minas suq, barang itu sudah dibeli dari pasar. Ishtara ushturiya ya, fi'il majhulnya atau pasifnya. Penjelasan al-fi'lu muntahin bi alifin asliyatin, fi'ilnya ini diakhiri dengan alif asli. Lahiz mayali, perhatikan yang berikut ini. Yang pertama, al-awwal bina'ul fi'il madhi lil majhul ya, bentuk fi'il madhi lil majhul, bentuk pasifnya adalah bisyaklin am, secara umum yakunu bidhommi awalihi, dengan mendoma awalnya, wa kasri ma qabla akhirhi, dan mengkasrah sebelum akhirnya. Mithlul fi'li wajada, seperti contohnya fi'il wajada, alladhi sara, yang dia akan menjadi wujida. Yang kedua, tuklabu aliful fi'lil ajwaf ya'an, alif pada fi'il ajwaf ya, akan diganti dengan ya. Wa yuksaru ma qabla, kemudian sebelum ya tadi di kasrah. Mithlu, seperti qala menjadi qila, ikhtara menjadi ikhtira. Asalis yang ketiga, alfi'lul mabdu' bita'in za'ilah, fi'il yang mendapat tambahan, mendapat awalan tak tambahan ya. Misal seperti ta'akhara, yudhamul harful sani, huruf yang kedua didhammah, minhu darinya, aidon juga, fayusbiha, maka dia menjadi tu'ukhira ya. Yang keempat, al-fi'lu al-mabdu' bihamzati waslin, adapun fi'il yang diawali dengan hamzah wasl, seperti istajaro, yudhamul harfu salis minhu aidon, maka huruf yang ketiga juga didhammah, fayus biha, maka menjadi ustujiro. Yang kelima, alfilul ladzi fihi alifun zaidah, fi'il yang ada di situ alif tambahan, seperti qabala, tuklabul alifu fihi wawan, maka alifnya tadi diubah menjadi waw, fayus bih, maka menjadi kubila. Asadis yang keenam, alfilun nakis, adapun fi'il nakis, mislu ishtaro, tuklabu alifu ya'an, fayusbih usturiya, maka alifnya diubah menjadi ya, sehingga menjadi usturiya. Iqra' al-jumal at-taliyah, bacalah kalimat-kalimat berikut, walahis al-fa'ila wal-maf'ula bihi, dan perhatikan fa'il dan maf'ulnya. Al-awal yang pertama, syaribu Muhammad asirat tufah ya, Muhammad minum sari apel ya, syuriba asirat tufah, sari apel telah diminum. Yang kedua, ba'a Abdul Qayyum al-bidu'ah, Abdul Qayyum membeli barang tersebut. Bi'atil bidu'ah, barang tersebut telah dibeli. I'tada Abdullah as-safar sabahan, Abdullah telah biasa safar waktu subuh.
I'tida as-safaru sabahan. Safar waktu subuh merupakan kebiasaan. Yang ketiga, istama'a Zaidun ilal midya'i masaan. Zaid mendengar berita pada sore hari. Ustumi'a ilal midya'i masaan. Berita didengarkan pada sore hari. Yang keempat, qatala muslimuna al-a'da. Kaum muslimin memerangi para musuh. Kutila al-a'da. Para musuh telah diperangi. Yang kelima, istara al-amil at-ta'am. Pekerja itu memberi makanan. Usturiya ta'am, makanan telah diberi. Al-qawaid, kaidahnya, al-fi'lu al-mabni lil majhul huwa alladhi yakunu fa'iluhu majhulan. Fi'il yang pasif yaitu yang fa'ilnya tidak diketahui, ya. Kama fi qaulina, sebagaimana dalam perkataan kita, ukhidal miftah. Kunci telah diambil. Yubnal fi'lul madi lil majhul, fi'il madi yang pasif, biwajhin am, ya, dibentuk secara umum, bidomi awalihi, dengan cara mendomah awalnya, wakasi maqobla akhiri, dan mengkasur sebelum akhir, seperti akhoda menjadi ukhida. Yudhafu ila masabaka mayali, dan ada tambahan dari kaidah tadi sebagaimana berikut. Al awal yang pertama, al filul ajwaf. Untuk fil ajwaf seperti qala ikhtaro tuklabu alifu ya'an, alifnya diubah menjadi ya, wa yuksaru ma qabla, kemudian dikasrah yang sebelum ya tadi, fa yusbih, maka dia menjadi kila dan ikhtira. Yang kedua, al filul mabdu bi ta, fiil yang dimulai dengan ta zaidah, ta tambahan, mithlu ta'allama. Yudhamul harfu tsani, caranya dengan mendomah huruf yang kedua juga, ya, huruf yang kedua juga didomah, ya, fa yusbih, maka menjadi tu'allima. Yang ketiga, al filul mabdu bi hamzati wasl, fi'il yang dimulai dengan hamzah wasol, seperti mislu istakhroja, caranya yudhamul harfu salis minhu aidan, huruf yang ketiga juga didomah, ya, fayusbih, maka menjadi ustukhrija. Yang keempat, ya, robbi alfi'lu ladzi fi alifun zaidah, fi'il yang ada di situ alif tambahan, mislu seperti qabala wa taqatala tuklabu alifu wawan, maka alifnya diubah menjadi waw, fayusbih, maka dia menjadi kubila watukutila. Al-khamis yang kelima, al-fi'lun naqis. Adapun fi'l naqis seperti mislu ishtara tuklabu alifu ya'an, maka alifnya diubah menjadi ya, fayusbih, maka dia menjadi usturiya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah.